A'udzu billahi samiin 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar semua sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dikasihi Allah dan dirindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, orang Malaysia sihat-sihat segala eh. Okey, jadi A'udzu billahi samiin 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min haza ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bita'wil wa hibzal mursalin 'alan nabiyyin wa siddiqin wa suhada'i was salihin. Subuhul qudus rabbuna wa rabbul malaikati waruh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa atimul hajja wal umrata lillah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Jadi sekali lagi, assalamualaikum, salam sejahtera, salam muhibah, salam mawadah warahmah, salam kasih sayang dan salam kiriman, kirim salam kasih sayang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Madinah Al-Munawarah, khusus untuk sahabatku, saudaraku yang dikasihi, dirindui oleh Allah dan kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya alhamdulillah merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi secara face to face. Alhamdulillah, secara bertemu mata bertemu mata, hati bertemu hati, hanya kerana Allah Subhanahu wa taala dalam jalan perjalanan jalan menuju mabrur untuk mencari cinta, reda, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang berada di dalam perkarangan surau Darul Ilmi, agensi penguatkuasaan Malaysia, JW Marriott Putrajaya, maupun yang ada di alam maya, di alam maya, di alam awang-awangan gitu. Walaupun tak bertemu bertentang mata, tapi hati kita tetap bersama untuk mencari jalan cinta Allah Subhanahu wa taala dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam keadaan jet lag, ustaz baru pulang daripada Makkah Al Mukarramah hari Jumaat yang lepas. Tak sempat lagi nak duduk, hari Sabtu Ahad ada di Melaka, ada kita meraikan bakal-bakal tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Melaka. Badan semalam cuti sekejap lah. Semalam memang 100% rest, rehat kat rumah, melayankan goyang lagi ni Syekh, goyang je gitu lah. Tapi oleh kerana cinta, oleh kerana semangat, oleh kerana nak jumpa dengan teman-teman, sahabat-sahabat di Maritim Malaysia, kita gagahkan juga hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Jadi Alhamdulillahirrabbilalamin, seperti biasa sebelum kita masuk kepada mauduk yang penting dalam jurus, dalam jurus rukun-rukun untuk mencari umrah yang mabrur dan mabrurah, dan juga doa-doa yang makbulah insya-Allah. Hari ini kita ada dalam keadaan rukun yang ketiga, iaitu selepas berniat, kemudian kita bertawaf, kemudian kita 2 minggu kita off, 2 minggu merindui sama-sama kita. Dan alhamdulillah dalam masa 2 minggu tu kami dapat melakukan ibadat tawaf di bumi Makkah Al-Mukarramah bersama-sama dengan grup kita sebanyak 3 kali tawaf umrah dan sekali tawaf sunat, termasuklah dapat melengkap di Kaabah. Yang ada jemaah wanita kita dahsyat, orang perempuan kita dapat masuk dalam Hijri Ismail, dapat melengkap Hijri Ismail, berdoa di bawah pancuran emas. Dan ustaz alhamdulillah bersama-sama dalam kumpulan kami ada 2 orang bonzer, badan dia masya-Allah besar Syekh. Jadi dalam kita membuat tawaf dan buat umrah wajib tu, malam tu kita discuss, minta syafaat kawan-kawan yang badan ni besar ni, untuk kami, kumpulan kami tak ramai 32 orang,
Jadi yang dua badan besar ni sebagai bonzo dia kuat jalan. Ustaz melekat kat belakang, peluk je dia. Nak cuba mencium Hajar Aswad. Tapi Masya Allah, bukan sebab kita kuat, bukan sebab badan besar je, tapi sebab doa kepada Allah SWT. Walaupun badan besar, dua orang kuat, Ustaz peluk dia, peluk belakang dia, dah dapat pegang, dah dapat pegang batu tu. Tapi bila nak pergi je, orang Arab belakang, dia sudah masuk tangan dia, Ustaz punya leher kena sepit dia punya siku dia, tak bernafas. Ustaz kata kalau 5 minit macam ni aku boleh pingsan ni. Kau cakap, Syekh, Syekh, Syekh Reza, Reza, selamatkan, selamatkan. Dia pusing belakang, dia ambil Ustaz. Macam tu, ah, selamat. Kalau tak, astagfirullahaladzim, memang. Innalillah syahid kat situ, tuan-tuan. Tapi itulah, sebab mungkin kurang doa. Mungkin kurang berdoa, tak dapat. Dua kali percubaan, terkeluar balik. Terkeluar balik. Tapi tak apalah. Yang penting usahanya. Allah melihat usaha kita. Dari proses tu, eh. Okay, walaupun, insyaAllah, segala-galanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah dalam perjalanan yang lain-lain nanti kita berusaha. Bukan sekali dulu Ustaz orang kecil, berdua je badan kecil-kecil macam Ustaz ni dengan seorang abang daripada Bani tu, Abang Musa. Masa tu kita dapat. Kecil-kecil dua orang dapat, besar-besar tak dapat. Pendeknya bukan soal kita, tapi soalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya atas Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Sebelum kita bermula masuk jurus kita yang ketiga iaitu sa'i, marilah kita sama-sama membetulkan niat kita, meluruskan niat kita. Maklumlah, dalam perjalanan kemari tadi, tuan-tuan pun daripada pagi tadi, bermacam-macam mehnah dan tribulasi kita jumpai, kita rasakan. Dan hari ini, alhamdulillah, dalam keterbatasan waktu yang ada ini, kita sama-sama nak pulang kepada Allah, sama-sama nak merintih pada Allah, nak supaya Allah bukakan pintu mata kita, pintu hati kita. Allah bukakan segala hijab-hijab, rantaian-rantaian yang membelenggu diri kita untuk kita nak pulang, untuk kita nak cari redha cinta Allah dan kekasihannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Ayuh kita sama-sama berzikir dan berfikir tentang perjalanan hidup kita ini, insya-Allah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu ya Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu ya Allah. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa raja'na ya Allah, wa nadimna, wa nadimna, wa nadimna ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hu hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hu hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad ya Rasulullah sallallahu haqqu la ilaha illallah. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah il aliyul azim. Segala puji dan puja hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik,
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Wahai Allah, hambamu ini datang. Wahai Allah, hambamu yang hina dina yang kerdil ini datang. Wahai Allah, hambamu yang penuh dengan noda dan dosa, yang tak ada apa-apa, yang zero ini, hambamu ini datang, ya Allah. Hambamu ini datang menyahut panggilanmu, ya Allah. Hambamu ini datang menyahut seruanmu, ya Allah. Sungguh, hambamu yang kerdil yang hina ini datang menyahut seruanmu, ya Allah. Sesungguhnya, segala pujian, segala nikmat, segala rahmat, segala pemilikan, segala kerajaan, segala pemerintahan hanya layak bagimu, ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Itulah, itulah satu iltizam, itulah satu ikrar, ikrar talbiyah yang kita seorang hamba nyatakan ketika mana kita telah menyambut seruan panggilan daripada Al-Malikul A'la, daripada raja segala raja, yang mana raja di bumi ini juga hak, mesti wajib tunduk kepada raja segala raja, iaitu Al-Malikul A'la. Begitulah indahnya ketika mana seorang hamba telah mendapat jemputan daripada raja segala raja. Malahan tuan-tuan puan-puan, ketika mana kita dalam bilik kita, kita buka beg besar kita yang nak dibawa ke Mekah untuk dibawa perjalanan haji dan umrah, tatkala kita mengira-ngira baju apa nak bawa, kasut apa nak bawa, pakaian apa nak bawa, sesungguhnya baju-baju kita yang berada dalam almari kita, yang berada dalam hanger-hanger tersebut, mereka sama mereka berdoa, ya Allah, ya Allah, panggillah aku, ya Allah, ya Allah, bukalah hati tuanku, ya Allah, agar ambil aku, ya Allah, aku ambil aku agar dapat bersama-sama dapat melakukan tawaf bersama-sama dengan tuanku, ya Allah, di hadapan pintu rumahmu, ya Allah. Bukan kita saja yang gembira, malahan segala makhluk-makhluk di bumi ini yang boleh, sama ada yang boleh berkata-kata atau tidak boleh berkata-kata, termasuklah batu-batu, baju-baju kita, semuanya labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku sahut seruanmu, ya Allah. Semuanya nak ikut kita untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Begitulah hebatnya satu panggilan agung yang dinamakan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir, Allahu Akbar, walillah ilham. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, puan-puan, walaupun hati ini baru pulang, tetapi sudah terasa rindu untuk bertawaf, untuk bersa'i dan untuk berjumpa dengan kekasih kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Insya Allah, perjalanan kami pada 21 hari bulan September ini nanti, selama 44 orang jemaah, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kapal terbang yang beratnya beribu-ribu ton besi itu dapat membawa kita terus daripada KLIA untuk menuju ke bumi Madinah Al-Munawarah untuk melepaskan rindu kasih sayang dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabatku, saudaraku yang dikasihi dan dirindui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada minggu-minggu yang sudah, kita telah belajar tentang niat. Betapa niat itu dalam rukun. Rukun wajib umrah ada berapa? 5 ke 6? Ya, lupalah tu. Okey, ada 5. Yang pertama, niat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, bercukur ataupun bertahlul. Adapun yang kelima, bertertib. Okey. Jadi hari ini insya-Allah kita masuk rukun yang ketiga. Setelah kita belajar tawaf, insya-Allah kita belum dapat membuat simulasi tawaf. Insya-Allah ada satu masa nanti ustaz pun dah order dah replika Kaabah. Cantik je replika Kaabah. Insya-Allah satu ketika nanti kita akan pasang di sini replika tersebut dan kita akan buat sama-sama simulasi tawaf dalam surau kita yang indah dan penuh dengan ilmu ini, insya-Allah. Takbir. Allahu Akbar. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk ke pada muka surat yang ke 254, iaitu
Rukun umrah yang ketiga, sa'i. Sa'i, eh? Okey. Jadi, definisi sa'i. Kalau nanti orang rumah tanya, bang, bang, apa itu sa'i, bang? Okey, kita siap dalam minda kita. Yang, sa'i ialah berjalan berulang alik di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah dengan syarat-syaratnya. Sa'i maksudnya, berjalan berulang alik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, bukan jalan saja-saja, bukan jalan-jalan makan angin, bukan jalan borak-borak. Syekh, syekh, mu duduk hotel mana? Kadang-kadang ustaz tengok tengah jalan sa'i tu ada yang Allah masalah alamat sedih je. Ada yang bukan selfie. Selfie okey lagi sekejap. Ada yang apa? Online live, live FB. Okey juga lah. Tapi yang sedih tengah jalan-jalan sa'i tu jumpa kawan sekampung. Mu duduk mana? Aku duduk hotel ni, duduk hotel ni. Mu makan okey tak? Aku makan tak okey lah, astagfirullahaladzim. Masih berbicara soal dunia-dunia-dunia, astagfirullahaladzim. Sa'i itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam Al-Quranul Karim, iaitu surah Al-Baqarah ayat 158 yang berbunyi, A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awit tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tadawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim, iaitu dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 158 yang menyatakan tentang inna safa, sesungguhnya bukit Safa itu dan bukit Marwah itu adalah tanda-tanda lambang syiar kebesaran Allah dan kebesaran agama Islam. Maka barang siapa yang bertamu ke sana, sama ada haji ataupun umrah, maka tidak ada salah bagi mereka untuk berjalan berulang alik antara keduanya. Maka barang siapa yang melakukan ibadah itu dengan penuh suka hatinya, kerelaan hatinya, sesungguhnya Allah sangat mengetahuinya. Sadaqallahul Azim. Itulah maksud berkenaan Safa dan Marwah. Maksudnya, kalau kita berjalan ulang alik antara Bukit Safa dan Marwah, mengikut bagaimana ibrah ataupun cerita ataupun perasaan yang dirasakan oleh Siti Hajar alaihissalam dan anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bayangkan 1400 tahun dahulu, 5000 tahun dahulu sebelum kedatangan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bukit itulah dulu setelah Kaabah roboh diruntuhkan oleh banjir zaman Nabi Nuh AS, lama Kaabah tidak ada di dunia ini. Tetapi fondasi, foundation tu masih ada lagi sejak Nabi Allah Adam AS. Kemudian bila kedatangan Nabi Allah Ibrahim ke Makkah, Bakkah ketika itu, Kaabah tidak ada. Tapi ada fondasinya lagi, fondasi yang dibuat oleh Jibril AS dan Nabi Adam AS. Dan ketika itu Siti Hajar meletakkan, Nabi Ibrahim meninggalkan kedua kerabatnya iaitu Siti Hajar dan Ismail di sana untuk pulang kembali ke negara Palestina. Dan setelah beberapa hari ditinggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di sana, makanan pun habis. Habis air minuman, habis buah-buahan, tamar semua habis. Lalu kedua beranak ini kelaparan dan kehausan. Dan oleh kerana Nabi Ibrahim sedang kecil waktu tu, bayangkan Nabi Ismail sedang kecil, Nabi Ismail dikatakan dalam keadaan nazak. Dan nak putus nafas, kaki dia dah menggelitik dah. Baikkan seorang ibu, Siti Hajar lihat, ya Allah, anakku Ismail dah nak meninggal dunia waktu tu. Dah tak ada makanan, dah tak ada susu, dah tak ada minuman. Kemudian, sebab tu Siti Hajar nak meninggalkan Ismail AS di kawasan Kaabah ketika itu. Waktu itu Mekah tak ada penghuni, tuan-tuan, puan-puan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kosong. Tak ada orang, tak ada siapa-siapa waktu tu. Hanya dua beranak aja dalam keadaan kering dan kontang. Panas, Syekh. Ana baru-baru ni sampai ke Mekah, 43 darjah Celsius. Panas. Ada di antara jemaah yang tak tahan dengan cuaca, demam. Tapi insyaAllah kita doa, banyak minum air zam-zam, doa. Alhamdulillah, kesemua jemaah dapat umrah 3 kali dan dapat bersama-sama melakukan ibadah-ibadah sunat-sunat di sana. Okey. Kemudian, ketika mana seorang ibu nak meninggalkan anak yang sedang nazak di situ, dia nampak ada dua buah bukit, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tapi sang ibu nak meninggalkan anaknya di sana, takut, tuan-tuan.
takut dimakan oleh binatang-binatang buas kat sana. Jadi sang ibu ni letak 2-3 kali. Nak letak, nak tinggalkan, Allah tak tergamak. Letak lagi. Letak lagi nak tinggalkan, ambil balik. Lalu dia menyerahkan, ya Allah, aku serahkan segala-galanya. Nah, the power of surrender. Aku tinggalkan anakku, jagaanku padamu, ya Allah. Engkau yang menjaga anakku. Lalu sang ibu ini lari ke Bukit Safa, naik atas Bukit Safa. Naik dari Bukit Safa. Sampai dikatakan ketika itu dia menyingsing bajunya, jubahnya. Sampai Bukit Safa, tolong, ada tak siapa-siapa? Aku nak minta sedikit air, sedikit minuman. Anakku dah nak mati kat sana, Tuhan. Tengok, wahai Ismail, bagaimana keadaanmu, wahai Ismail? Lalu sang ibu ni melihat, di hujung bukit sana, di Bukit Marwah, bagaikan ada air di atas bukit tersebut. Bagaikan ada air, lalu sang ibu ni turun dari Bukit Safa, berlari-lari anak ke Bukit Marwah, naik Bukit Marwah. Rupanya bukan air di sana, tuan-tuan, puan-puan. Oleh kerana keadaan terlampau panas, jadi Fata Morgana dalam keadaan macam ada air. Bila Siti Hajar naik, tak ada air. Lalu subhanallah, berteleku di sana, berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lari kembali macam orang gila, tuan-tuan. Macam orang lari naik Bukit Safa, minta bantuan manusia lagi. Tolong. Nah, berapa kali kejadian itu berlaku? Berapa kali? 7 kali. Subhanallah. Kalau katakan ketika itu, Siti Hajar seorang yang cepat give up. Dalam keadaan 4 kali, dia dah give up, maka apa akan jadi? Mungkin akan matilah kedua beranak di sana. Tetapi ikut sunnatul Rasulullah, sunnatullah, 7 petala langit, 7 petala bumi, maka ulang aliklah sang ibu itu daripada Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, dan akhirnya dalam pusingan ke-7 di Bukit Marwah, lalu doanya, Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Maka tidak ada lagi manusia. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi, tolong, ada tak siapa-siapa? Nah, bersandarkan pada manusia, betul? Maka Allah kata, mu tak lulus lagi. Sebab mu masih sangkut pada manusia. Dan akhirnya, Rabbil fir warham, ya Allah, aku serahkan segala-galanya padamu, ya Allah. Aku surrender, ya Allah. Aku tak ada apa-apa, ya Allah. Ya Allah. Nah, the power of surrender. Jadi bila Allah melihat, nah, wahai Hajar, aku ujimu. Sekarang telah terbuktilah bahawa ketakutanmu pada dunia, kau telah tukar ketakutanmu kepada aku. Berkebergantunganmu kepada dunia, kepada manusia, kau telah tukarkan segala-galanya kepada aku. Maka kau telah lulus ujianku, wahai Hajar. Maka aku anugerahkanmu 1 sumur air zam-zam yang tak akan putus-putus sampai hari kiamat. Takbir. Allahu Akbar. Itulah pengajaran kita ambil daripada perkara ini adalah, kalau kita diterima ujian, berbagai-bagai ujian, mihnah dan tribulasi, jangan berharap pada manusia. Kita akan kecewa, betul? Walaupun mencintai, begitu juga. Jangan cinta pada manusia, kita akan kecewa. Tapi cintalah pada Allah. Mintalah dengan Allah. Pasti kita akan berjaya dunia dan akhirat, insyaAllah. Takbir. Allahu Akbar. Walillah ilham. Nah, ini kita melihatkan bagaimana dalam keadaan kita bersa'i. Sebab itulah kita yang lelaki digalakkan untuk, okey, kita akan lihat bagaimana dalam keadaan bersa'i, tuan-tuan. Nanti kita akan melihat satu demografi ataupun satu peta bagaimana kita nak melakukan sa'i. Okey, sebelum itu kita melangkau sikit pada muka surat yang ke-254, iaitu syarat-syarat syah sa'i. Okey, syarat-syarat sah sa'i. Okey, sebelum kita melakukan sa'i, hendaklah kita telah selesai menunaikan tawaf rukun atau tawaf kudum. Okey, bagi umrah, kita telah menyelesaikan tawaf rukun. Tetapi bagi mereka-mereka yang membuat haji, mesti hendaklah menunaikan tawaf kudum dahulu, iaitu tawaf selamat datang ke Makkah ataupun ke Kaabah. Yang kedua, bermula dari Safa dan di akhir di Marwah. Okey, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita melihat diagram ataupun gambar rajah yang ada kat sini. Okey, tuan-tuan, puan-puan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Okey, di sini
kita bertawaf tuan-tuan. Di sini kita bertawaf, ni Kaabah, tawaf 7 pusingan tawaf. Okey, selepas habis tawaf kita akan solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Memang begitu untuk menyelesaikan rukun-rukun tawaf kita. Selepas habis kita bertawaf di sini, kita akan berjalan ada satu terowong. Satu terowong namanya Masai ataupun tempat orang bersai. Bila kita muncul di sini, kebetulan ada lampu hijau. Ini kat sini ada lampu hijau. Tuan-tuan akan lihat orang berlari-lari anak, tuan-tuan. Yang ada berlari-lari anak. Yang ada tu lari 100 meter. Wuh, laju. Pertama kali kita sampai di sini, kita akan pelik melihat gelagat manusia. Betul-betul macam gambaran akhirat. Bayangkan dengan baju putihnya, yang perempuan dengan baju putih, yang lelaki dengan kain putihnya, berlari-lari, duduk. Anak cakap, apa yang diorang cari ni? Lari-lari kat sini ni. Astagfirullahaladzim. Pertama kali sampai, terkejut. Terkejut dari kejutan budaya. Tapi dah lama-lama tu, dah ala bisa tegal biasa. Pertama kali sampai, apa diorang lari-lari ni? Ya Allah. Rupanya, di sinilah antara perjalanan Safar, nak daripada Marwah nak pergi Safar ni, di sini ada lampu hijau. Maka di lampu hijau ni lah yang lelaki disunatkan untuk berlari-lari anak sambil berdoa. Bagaimana doa Siti Hajar alaihissalam tadi, insyaAllah. Okey, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita daripada tempat kita bertawaf menuju ke tempat sa'i, nah di sini nampak orang berlari-lari, kita jangan belok ke kiri. Kalau kita belok ke kiri, jawapannya kita akan jalan lebih kurang 400 meter jalan sia-sia. Kerana sa'i bermula di bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah. Kalau kita tersilap jalan, ataupun ada juga mutawif-mutawif yang kadang-kadang blur, tuan-tuan, jet lag. Ada mutawif yang okey, jom confident dia jalan zu. Dia sampai bukit Marwah. Allah. Syekh, kita kena jalan balik ke bukit Safa di sini, tuan-tuan. Okey. Kita lihat daripada bukit Safa ke bukit Marwah jaraknya 420 meter. Jauh ke dekat? Jauh boleh tahan lah. Lebih kurang 500 meter kan. Kalau daripada sini sampai roundabout yang pertama tu ada tak kanya, tuan? Lebih sikit lagi lah, lebih lagi. Okey, jauh. Tapi dikalikan dengan 7, subhanallah. Memang tough je. Tapi anda yakin orang-orang maritim mafi muskilah. Orang-orang maritim itu lagi, ustaz walaupun di Mekah, ustaz tengok you all berarak. Walamak steady je. Takbir. Allahu Akbar. InsyaAllah. Mudah-mudahan setakat ala ustaz. Kalau kita turun daripada hotel kita, tawaf 7 pusingan, sa'i 7 pusingan, balik ke hotel lebih kurang 7.2 km. Boleh-boleh? Oh, jauh. Tak ada masalah. Tapi kesian mak-mak kita. Mak-mak kita, ayah-ayah kita kan. Sebab itu kita galakkan stamina. Ambil stamina. Buatlah latihan-latihan yang untuk kaki, kekuatan kaki. Okey, beginilah keadaannya. Kita bersa'i, tuan-tuan. Itu bermula di Bukit Safa. Kiraan dia, daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah, 1. Daripada Bukit Marwah ke Bukit Safa, 2. Kemudian, Bukit Safa ke Bukit Marwah, 3. Marwah ke Safa, 4. Safa ke Marwah, 5. Marwah ke Safa, 6. Yang akhirnya, daripada Safa ke Marwah, 7 pusingan. Alhamdulillah. Jangan salah kira. Ada satu kali tu, jemaah ustaz buat umrah pertama sama-sama, umrah kedua sama-sama, umrah ketiga confident dia. Cakap, ustaz, saya nak buat sendirilah dengan atuk. Okey, tak apa. Kita pun buat selepas isyak. Kami jalan lepas isyak. Dan lebih kurang pukul 12 malam, kami dah habis dah. Dah balik ke hotel. Kemudian pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi, nak tidur je, teruk-teruk, telefon bunyi. Rupanya cucu telefon. Kenapa? Ustaz, ni kami kat tempat sa'i dengan atuk ni berdua ni. Kami sa'i tak habis-habis ustaz daripada tadi. Kenapa ni ustaz? Allahu Akbar. Sampai atuk dah marah-marah. Atuk tak nak buat sa'i. Kaki dia dah jam, dah krem. Ustaz, pukul apa tadi? Pukul 12 ustaz. Mai. 2 jam tak habis-habis. Biasa orang 1 jam setengah macam tu. 1 jam dah clear dah. Okey ustaz, kira mu bermula pada mana tadi? Betul ustaz, saya bermula dari Bukit Safar. Dah kira betul-betul dah? Dah. Mu kira macam mana? Saya kira daripada Bukit Safa, Marwah, Marwah Safa, 1. Allahu Akbar. Macam salah kira tu. Salah kira. Sebab itulah masa kursus dia tidur mungkin. Masa kursus tidur. Bila praktikal, Allahu Akbar. Tuan kata, buat sekali lagi habiskan. Habiskan airnya nanti di Bukit Marwah.
buat semula. Allahu akbar. Gitulah natijahnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebab itulah ilmu, ilmu sangat penting. Okey, bermula dari Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Sebanyak 7 kali dengan sempurna dari Safa ke Marwah dikira 1 dan daripada Marwah ke Safa dikira 2. Maksudnya hendaklah sampai ke penghujung. Maksudnya tuan-tuan, hendaklah sampai ke penghujung bukit ni. Ada jenis orang cilok, ada orang dia cilok, astagfirullahalazim. Dia jalan-jalan-jalan tak sampai hujung bukit. Kat tengah ni memang ada tiang. Dia sebelum tiang tu dia dah U-turn ke kiri. Ah, tu silap tu. Itu dia nak cuba menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahalazim. Apa dia kerjakan, wallahu alam. Ramai tuan-tuan. Dalam keadaan umat Islam ramai-ramai tu anda lihat, tapi anda punya grup anda kontrol lah. Lepas sampai hujung bukit, sampai hujung tiang baru turn kiri. Sebelum tiang tu jangan cuba menipu Allah. Astagfirullahalazim. Tapi untuk jemaah-jemaah yang lain, bukan jemaah kita lah, jemaah dari negara-negara luar, seronok dia je. Sampai belum tiang tu cilok kiri. Allahu akbar. Tak baik. Maka syaratnya adalah hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i di kaki Bukit Safa dan di kaki Bukit Marwah. Itu yang terbaik. Dan lagi cantik, kalau boleh kita berdiri di atas, kalau Bukit Safa tu memang tak boleh masuk dah sebab dia dah cerminkan. Tapi kita berdiri di kaki bukit, kita berdoa kat situ. Di Bukit Marwah baru-baru ni boleh lagi. Boleh jejak dekat Bukit Marwah, berdiri kat atas tu berdoa, ya Allah ya Rabb, di sini tempat Nabi kami pernah sampai, ya Allah. Di sini kau turunkan bantuan kepada Siti Hajar, ibundaku, ya Allah. Ya Allah, aku juga hamba-Mu, ya Allah, yang beriman di bawah kalimah la ilaha illallah wa Muhammad, yang datang dengan berbagai impian, harapan, cita-cita dan doa dan hajat, ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Submit ya doa kat atas tu tuan-tuan. Bagaimana Siti Hajar merayu, meminta kepada Allah dan Allah perkenankan doa dan hajatnya, maka tidak ada halangan bagi kita, tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbicara dengan Allah di Bukit Safa dan Marwah itu, mengambil ibrah daripada Siti Hajar alaihissalam. Okey. Yang kelima, berjalan dalam batasan yang ditetapkan untuk sa'i, iaitu mas'a. Okey. Kita jalan slow and steady. Kat sini dia ada 3 tingkat tuan-tuan. Biasa ustaz bawa, kalau umrah yang pertama, kita bawa tempat yang paling tough sekali. Tahu penat, kita berjalan beribu km daripada Madinah, beratus km. Dan untuk pertama kali tu ustaz nak bagi jemaah semua rasa bagaimana perjuangan susah payahnya ibunda kita Siti Hajar alaihissalam dalam bersa'i Bukit Safa dan Marwah. Bangunan yang bawah tu dia tough sikit. Walaupun sekarang dah tak ada bukit-bukit, dah tak ada lalang-lalang. Baikkan kalau zaman Siti Hajar dahulu, ada bukit-bukit kecil, ada bukit rumput-rumput, ada kayu-kayu, batu-batu. Sampaikan ibunda kita kena apa tu, jeng-jeng jubahnya untuk mengelakkan daripada terkena-terkena batu-batu, kayu-kayu. Tapi zaman sekarang, alhamdulillah, telah dimodified dalam keadaan sejuk je. Walaupun ada aircon, tapi untuk yang bawah sekali tu dia ada bukit. Antara Bukit Safa tu ada bukit, antara Bukit Marwah tu ada bukit. Jadi bila nak sampai situ, tuan-puan kena masuk gear rendah. Contohnya bila jalan tu gear 5, so laju je, subhanallah, subhanallah. Nak naik Bukit Safa je kena masuk gear 3, gear reverse. Kalau ustaz ada tongkat, ustaz bongkoklah sikit gitu. Allah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Bila ramai-ramai kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, hilang kepenatan, Syekh. Hilang kepenatan. Kalau sore-sore, Allahu Akbar, bila nak habis ni, rasa kita letih. Tetapi alaikum bi jamaah. Kalau kita berjamaah, kita rasa tengok nenek-nenek kita, mak kita yang semangat kat belakang kita, muka ganas, awak pun malu lah. Muda-muda dan nak kewai. Awak pun, bismillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampailah Bukit Safa dan Bukit Marwah. Di situ kita bismillah, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham, dan tangan kita letak di dada. Ibrahnya adalah pada zaman Siti Hajar alaihissalam, dia melambai anaknya, wahai Ismail, wahai Ismail anakku, bagaimana hal keadaanmu wahai Ismail. Dalam keadaan sekarang Ismail dah tak ada, tapi diganti dengan Baitullah kat situ, kita pun melambai bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham.
Manakala yang wanita, tangannya jangan melepasi bahu, sekadar bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillah ilham. Bagaimana kita nak menyatakan bahawa wahai Kaabah, Baitullah al-Haram, aku rindu padamu, aku peluk macam aku peluk dirimu. Bagaikan kita lihat Nabi Allah Ismail alaihissalam di sana. Pada analoginya begitu deh. Okey. Yang seterusnya, berjalan dalam batasan yang ditetapkan untuk sa'i. Maksudnya hanya berjalan dalam kawasan sa'i je lah. Sama ada yang di bahagian bawah ataupun tingkat satu tu landai. Tingkat satu tu okey sikit, landai aja. Kalau tak larat juga, naik tingkat tiga, situ ambil skuter. Ustaz, makcik ada satu kali tu kan, dah jalan-jalan-jalan, makcik tanya, ustaz, dah berapa pusingan ni ustaz? Ustaz Joh, cakap, baru tiga makcik. Ya Allah, baru tiga ustaz. Kenapa makcik? Makcik tak larat ustaz. Kaki makcik dah bengkak sebesar gajah sebelah dah. Okey makcik, kejap. Kita habiskan sampai Safa dulu. Kemudian dah habis kat situ, panggil mutawil. Ustaz, Ustaz Ali, Ustaz Fiki, ada Ustaz Khalis, ada Ustaz Latif, kita ada Ustaz-Ustaz di sana. Ustaz, bawakan makcik ni ke, atau Ustaz, makcik, makcik ada bawa duit? Ada, ada, ada. Ha. Untuk sa'i saja naik skuter, harga dia RM115. Dah naik sikit, dulu 100. Sekarang dah jadi RM115 untuk sa'i naik skuter. Senang je. Orang tak ada kaki pun boleh buat Syekh. Duduk situ, pegang jalan, lepas berhenti. Pegang jalan, lepas berhenti. Buat sendiri? Boleh. Tak payah lesen pun tak apa. Baru-baru ni, ada anak kita, anak bujang kita, anak jemaah, umurnya 7 tahun. 7 tahun bawa nenek dia. Allah Rabbi, ya Allah. Anak cakap, Amjad, Amjad tak ada lesen kan? Tak ada ustaz. Boleh bawa ke? Mula kita test dulu. Lepas tu, pucuk, melompat. Jangan tarik kuat sangat. Tarik sikit-sikit je, Jad. Tarik lepas, tarik lepas, tarik lepas. Okey, Alhamdulillah. Budak umur 7 tahun pun dah bawa. Jadi kita insyaAllah umur kita 70 tahun boleh bawa juga. Tak ada masalah eh. Okey, insyaAllah. Dan seterusnya, di antara syarat-syarat sa'i adalah sa'i dilakukan semata-mata beribadah. Bukan untuk tujuan lain. Maksudnya, kita bersa'i itu semata-mata untuk bersa'i lah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan nak berlumba ke, nak mengadu, nak test. Ataupun tengah sa'i-sa'i, jumpa sparring partner cakap, bro, kita lawan jom, kita lumba. Siapa ambil dulu? Astagfirullahaladzim. Until orang lari ramal. Orang lari, lari apa? Ramal berlari-lari anak. Yang dia purr sepanjang tu. Sepanjang tujuh pusingan tu. Purr lagi. Berlumba, astagfirullahaladzim. Itu salah. Itu sudah jauh dari niat yang sebenar. Na'udzubillah min zalik. Harap-harap kita jangan macam tu lah eh. Okey, amin. Okey, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kita lihat lampu hijau. Okey, bila kita jalan-jalan, ini antara Safa dan Marwah. Ini antara Marwah dan Safa. Kita lihat di sini ada lampu hijau. Di tingkat bawah tu. Bila sampai lampu hijau ni je, yang lelaki disunatkan untuk berlari-lari anak. Susah tuan-tuan. Biasa kita kat Malaysia pakai spender. Pakai spender, okey. Bayangkan dalam keadaan susah, memang sukar. Kita tak pakai spender, kena lari. Deng, deng, langgar sana, langgar sini, langgar sana, langgar sini. Senak je. Terus terang cakap, memang tak selesa. Tapi inilah jihad kita untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mana yang tak larat tu, kalau betul-betul labu sangat, boleh pakai cawat. Cakap terang. Tapi cawat yang ikat tepi tu lah. Bukan yang spender. Kalau spender tu kena dam. Pakai spender kena dam sebab melanggar pantang larang dalam ihram. Tapi kalau cawat, ada cawat yang kain koton tu, masuk ikat tepi, tak jahit. Pun labu juga. Sebab, ya? Pegang cawatnya. Pegang boleh. Sambil lari, Robdi fir. Tapi pelik tu nampaknya. Jangan. Pelik. Pertama kena pakai tali pinggang. Kedua, nak pegang janganlah bang. Pelik tu bang. Jangan pegang gitu kan. Biar je sekejap je. Tapi sebab tu lari jangan laju-laju. Sambil lari, kena cover dengan ni lah.
Okey, pandai-pandai lah. Yang penting selamat eh. Tak ada accident. Okey, kita pun sambil lari kat sini, kita berdoa Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azul akram. Biasanya daripada sini sampai ke lampu hujung sana tu, kita boleh buat dua kali doa. Sementara kita lari laju sikit, orang perempuan jangan lari. Kalau orang perempuan lari juga, nanti ada Pak Arab yang penjaga kat sana, dia panggil mutawif. Haji, haji, ta'ali. Limaza. Cakap, oh, Masya Allah, kepala aku pening. Aku tengok engkau punya orang perempuan berlari sana, bergoyang sana, bergegar sana, bergegar sini. Kau tak ajar orang perempuan kau ke? Itu nanti anak malulah. Sebab itu, time on lagi disunatkan lari-lari anak. Orang perempuan jangan lari. Orang perempuan jalan laju-laju sikit je. Walaupun di sini kita ada gap. Kumpulan lelaki di depan, kumpulan belakang di, perempuan di belakang. Tapi selepas daripada lampu ni, kita pun dah tak lari. Kita pun semput je. Sampai kita mengah, kita jalan slow-slow, baru rapat balik kumpulan kita antara lelaki dan wanita muslimin muslimat. Kita merapat balik sambil Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itulah kaedahnya. Tapi memang seronok tuan-tuan. Memang sangat-sangat seronok. Walaupun dalam keadaan, nanti bila dah habis, bila dah habis tujuh pusingan, kita dah baca doa untuk melakukan tahallul ataupun botak ataupun bergunting. Di sana kita rasa Subhanallah. Walaupun sukar, walaupun payah, walaupun dalam keadaan kaki kita, kita dah tarik kaki tu, dah tak larat je. Nak naik bukit tu, Allah Ustaz, sakitnya pinggang makcik. Tak apa makcik, sambung makcik. Inilah jihad kita untuk jalan Allah Subhanahu Taala. Tapi akhirnya insyaAllah. Dan sebelum kita bergunting, sebelum kita menghabiskan menghabiskan ritual sa'i kita, bayangkan begini tuan-tuan, syarat-syaratnya yang jangan orang tersilap. Kalau katakan tuan-tuan tengah jalan antara Bukit Marwah dan Bukit Safwa untuk pusingan yang ketiga contohnya, tiba-tiba hati terasa nak minum air zam-zam, boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, katakan di sini, contoh kita tengah jalan kat sini, tiba-tiba nak haus, nak minum air zam-zam. Kita pun kat sini banyak tempat minum air zam-zam. Okey, dan minum air zam-zam, kebanyakannya orang silap. Bila nak teruskan sa'i, daripada tempat dia minum tu terus dia jalan ke sa'i. Salah. Itu merupakan satu kesilapan. Sebab kita kena back step backward. Cukup orang putih sikit boleh ni bang eh. Kita hendaklah langkah ke belakang 6 step. 6 step langkah ke belakang. Tempat di mana niat kita berubah tadi untuk minum air, di sana kita berniat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sahaja aku berniat untuk menyambung semula sa'i tujuh pusingan Bukit Safa dan Marwahmu, sa'i umrah hanya kerana-Mu Allah Ta'ala. Pak, kita perbarui niat balik, baru kita mulakan balik langkah kita menuju ke tempat Bukit Safa kita. Itu kena hati-hati ya. Kadang-kadang kita ramai-ramai kita lupa. Dalam ramai-ramai tu mesti ada nak ingatkan, Ustaz, Ustaz, kat belakang Ustaz. Kadang-kadang Ustaz pun lupa juga. Ustaz dah terlampau gairah nak bersa'i, nak menghabiskan sa'i. Kadang-kadang jemaah cakap, Ustaz, Ustaz Jo, kita ke belakang sikit kan? Betul, jom. Jemaah, ke belakang sikit. Enam langkah ke belakang. Gitu. Itu penting. Sebab kalau kita terus mulakan sa'i di tempat kita minum air, maka kita tidak cukup langkah, tak cukup tapak, kerana niat kita dah berubah dah tadi dah. Daripada kita niat bersa'i, kita dah niat untuk minum air. Begitu juga, tengah sa'i, tiba-tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, solat fardu asar berkumandang. Maka hendaklah kita mufarakah dulu. Kita berhentikan sa'i kita dulu dan kita cari puan. Katakan gini, tengah jalan-jalan, kemudian bila azan kita jalan lagi. Antara azan sampai nak iqamah tu lama tuan-tuan, lebih kurang 15 minit. Jalan-jalan sampai cari tempat pot yang baik. Katakan di sini ada zam-zam. Okey, anak akan berhenti kat sini. Okey, orang lelaki solat di depan menghadap ke arah kiblat, manakala orang wanita solat di belakang menghadap ke arah kiblat. Jadi bila kita dah solat, solat fardu asar, solat jenazah, bila kita nak sambung balik sa'i kita, maka hendaklah kita berganjak ke belakang lebih kurang 6 tapak ke belakang, 6 langkah ke belakang. Kita berdoa, berniat, Ya Allah, sahaja aku memperbarui niat untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwahmu, sa'i umrah, tujuh pusingan kerana Allah Ta'ala. Pak.
baru kita jalan balik untuk mengambilkan sa'i kita. Boleh-boleh? Sebab tadi kita dah berubah niat. Tadi daripada sa'i kita dah berubah niat untuk solat asar. Begitu juga nak menyambung semula sa'i, kita kena perbarui niat kita untuk bersa'i kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah minggu depan kita nak masuk ke bab tahallul. Dah semakin mengecik dah kita punya ruang-ruang jurus-jurus untuk sampai ke jalan menuju Maghurah ini. Sebelum kita berpindah ke ruangan jurus bertahallul ataupun bergunting, mari kita sama-sama berdiskusi dalam pengajian kita berkenaan di antara beberapa kesilapan semasa bersa'i. Okey, mudah-mudahan bila kita dah tahu, kita jangan lakukan. Kita prevent is always better than cure. Itu dia. Mencegah itu adalah lebih baik daripada kita dah langgar dinding, dah sakit, dah luka, dah hiruk pikuk, baru nak repair. Lambat. Jadi, di antara kesilapan semasa kita melakukan sa'i adalah sa'i dilakukan sebelum tawaf yang sempurna. Itu dia yang penting. Contoh, tuan-tuan tawaf. Tengah tawaf. Tempat tawaf tu jam. Ramai pula orang hari tu. Dah tak boleh bergerak. Lepas tu ada, ustaz, boring betul lah tawaf ni ustaz. Masa tu baru 5. Tinggal 2 lagi. Ustaz, kita pergi sa'i lah sekarang ustaz. Boring lah tawaf ni ustaz. Ataupun kita sendiri yang melakukan. Tawaf belum cukup 7 pusingan, kita dah buat sa'i dah. Maka itu lagh, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sa'i kita ataupun umrah kita. Kemudian sa'i bermula di Marwah dan habis di Safa. Ini salah kira, Syekh. Dalam keadaan sama ada salah kira atau memang tak cukup. Yang tu tak fail. Okey. Membuat 2 kali sa'i umrah, membuat sa'i sunat. Maksudnya malam-malam tuan-tuan, bila kita ada umrah sunat, ada tawaf sunat. Tawaf sunat ada 7 pusingan Kaabah, tapi tak ada istilah sa'i sunat. Kadang-kadang kita nak banyak pahala. Badan sehat hari ni, dah tawaf sunat, okey 7 pusingan. Kemudian jom sa'i sunat. Gitu, salah tu. Itu merupakan satu kesilapan. Dan yang ni kita lihat tadi, kasat dan pergi minum air zam-zam atau semayang dan memulakan sa'i di tempat lain sebelum berpatah balik ke tempat asal. Macam ustaz kata tadi, di mana kita berhenti, di mana kita berubah niat, disitulah kita memperbarui niat semula. Tu yang 6 langkah ke belakang semula untuk mendapatkan sa'i yang mabrur, insyaAllah. Okey, dan yang seterusnya, jemaah haji atau umrah wanita berlari di kawasan lampu hijau. Tu yang kita kata tadi, laki berlari, yang perempuan berlari juga. Tak manis dipandang mata. Tak berapa nak elok. Itu merupakan satu kesilapan bagi wanita. Dan akhirnya, membuat sa'i sunat selepas tawaf sunat. Sama macam tadi tu. Membuat sa'i sunat selepas tawaf sunat. Yang tu kategori dia. Betul juga tawaf wadak. Kalau tuan-tuan selepas buat tawaf wadak, maka tidak ada sa'i wadak selepas itu. Jangan nanti orang dah tunggu dalam bas, dah nak balik ke Jeddah, ke airport ni. Tiba-tiba, Ustaz, saya tak habis lagi ni. Hang kat mana? Saya buat sa'i wadak ustaz. Astagfirullahaladzim. Itu bukan satu kesilapan. Jadi, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dapat tangkap. Kita dapat fokus betul-betul bahawa sa'i itu merupakan satu rukun yang utama dalam ibadah haji dan umrah kita. Maka buatlah habis-habis baik. Walaupun susah, tapi bayangkan betapa susahnya lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam nak menjaga, nak mewariskan Islam pada kita pada hari ini. Lagi susah, Syekh. Nabi kena lari dalam keadaan nak dibunuh, Nabi kena macam-macam Nabi lalui. Dan kita mudah-mudahan kesusahan sikit kita rasa ini, kita dapat rasakan betapa manisnya halwatul iman yang kita dapat raikan bersama-sama dalam mencari umrah yang mabrur, haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah, insyaAllah. So, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri hamba dan diri tuan hamba semua. Kalau ada apa-apa soalan, tak ada soalan insyaAllah. Mudah-mudahan dapat sama-sama melakukannya secara tertib dan disiplin. Mudah-mudahan haji kita, umrah kita diterima oleh Allah sebagai haji yang mabrur dan
umrah yang mabrurah insya-Allah. Sekian, mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain lapangan, iaitu pada minggu depan insya-Allah ada lagi pada hari yang sama selama 1 jam. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada diri hamba yang miskin hina yang tak banyak ilmu ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazilan insyaallah. Allahu akbar, takbir. Allahu akbar, walillah ilham.